Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Nasihat Tuan Guru, pada pertemuan kali ini kami akan menyajikan cara menanam tanaman sayur di atas ember beserta cara memelihara ikan di dalam ember. Beginilah pot yang disiapkan, dilubangi terlebih dahulu. Kemudian bibit ikan di dalam ember bisa kita penuhi dengan ikan lele sebanyak lebih kurang 80 ikan dengan ember yang ukurannya 80 liter air. Ember yang sedang ya. Tapi di dalam ember ini bisa dipenuhi oleh ikan lele. Dan akan kita panen nantinya setelah 3 bulan. Beginilah gambarannya ya. Ikan lele disertai dengan menanam sayur di atasnya, yaitu tanaman kangkung. Di dalam pot pada tanaman sayur ini kita masukkan terlebih dahulu arang ya. Jadi kita tidak perlu lagi was-was dengan ketahanan pangan. Di sini kita bisa panen ikan dengan kualitas ikan yang sehat karena makanannya bagus dari makanan yang tidak terkandung hal-hal yang tidak baik. Itu makanannya mengandung apa namanya, seperti makanan yang sehat kita berikan kepada ikan supaya kita mendapatkan ikan yang segar dan gizi yang bermanfaat. Kemudian di sini ada sayur yang segar, semuanya nanti kita bisa panen sayurnya dalam waktu 2 minggu sudah bisa dipanen dan ikannya dalam waktu 3 bulan sudah bisa dipanen untuk ketahanan pangan keluarga kita. Demikian.